Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwah barakallahu fikum. Setelah kita belajar surah An-Nur. Ya. Kita sekarang masuk kepada surah Al-Furqan. Nama surah. Nama surah ini adalah Al-Furqan. Apa makna Al-Furqan? Pembeda. Pembeda antara yang hak dengan yang batil. Dinamakan dengan nama Al-Furqan karena surah ini dimulai dengan menyebutkan Al-Furqan. Dan Al-Furqan itu adalah Al-Quran. Dan bahwasanya ia diturunkan untuk membedakan antara yang hak dengan yang batil. Tabarakalladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil-'alamina nadhira. Tabarak, maha suci Allah, atau bisa juga bermakna Allah maha yang maha memberikan berkat. Tabarak itu zat yang memberikan keberkahan, yang telah menurunkan Al-Quran. Ya, jadi Al-Furqan disebut Al-Quran. Maka disebutlah dengan ayat ini dengan surah Al-Furqan. Ikhwati fillah barakallahu fikum. Tidak ada nama lain. Ikhwati fillah barakallahu fikum. Tertib surah. Tidak ada keutamaannya. Surah yang ke-25 secara mushaf. Dan secara nuzul surah yang ke-42. Dan surah ini adalah surah Madaniyah. Zaman diturunkan. Surah Al-Furqan diturunkan bersama dengan surah Al-Mu'minun. Antara tahun ke-6 sampai ke-10 kenabian. Diturunkan setelah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu memeluk Islam. Pada bulan Dzulhijjah tahun 6 kenabian. Dan perkiraannya diturunkan surah ini tahun 7 kenabian, ketika tuduhan-tuduhan seperti kena sihir, pendusta dan lain-lain ditujukan kepada Nabi. Dan di dalam surah ini ada jawaban-jawabannya terhadap tuduhan itu. Bilangan ayat 77 dan jumlah rukuk ada 6.
kaitan surah ini dengan surah sebelumnya. Di dalam surah Al-Mu'min itu disebutkan karakteristik atau sifat-sifat orang mukmin yang berjaya. Dan di dalam surah ini disebutkan lagi tentang sifat-sifat orang mukmin secara khusus dengan penyebutan Ibadur Rahman. Maka rugilah kalau Ibadur Rahman tidak belajar surah Al-Furqan. Sebab ini sifatnya, sifat Ibadur Rahman. Kemudian juga di dalam surah An-Nur itu diberikan lontaran-lontaran atau fitnah-fitnah yang dahsyat kepada istri-istri Nabi. Apakah fitnah itu? Dituduh macam-macam istri Nabi berbuat zina. Hadza buhtanun 'adzim, ini kedustaan yang besar. Dan di dalam surah Al-Furqan itu dikemukakan pula penolakan terhadap tuduhan-tuduhan yang ditujukan kepada pribadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa saja tuduhan itu nanti? Ikhwatifillah warahmatullahi wabarakatuh. Paragraf surah Al-Quran sebagai peringatan untuk seluruh manusia. Nah, ini pembahasannya. Kemudian ada beberapa paragraf kekuasaan Allah dan keharmonisan ciptaannya. Ini setelah Allah sebutkan tentang Al-Quran ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah sebutkan tentang nikmat-nikmat-Nya. Allah tak punya anak. Allah kuasa atas segala sesuatu. Dan Allah sebutkan mengapa mereka mengambil Tuhan selain Allah, padahal yang lain Allah itu tidak menciptakan, tapi mereka yang diciptakan. Tidak pula bisa menolak mudarat, mendatangkan manfaat. Tidak mampu matikan dan menghidupkan. Dan mereka pun mengatakan ini adalah kebohongan. Al-Quran ini katanya kebohongan. Baik. Kemudian tuduhan palsu dari orang-orang kafir terhadap Al-Quran. Ini yang keempat. Jadi tuduhan orang kafir terhadap Al-Quran. Maka nanti di ayat ini itu ada beberapa hal penting kita perlu perhatikan. Ya, catat. Di dalam surah ini ada 3 kata tabarak disebutkan oleh Allah. Yang pertama, tabarakalladzi nazzalal furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil'alamin nadhira. Maha Allah yang memberi berkat. Di sini memberi berkah. Yang telah menurunkan Al-Quran. Dan sumber keberkahan paling besar itu adalah Al-Quran itu diturunkan. Itu sumber keberkahan paling berkah. Kemudian ayat 61. Tabarakalladzi ja'ala fis samaa
بروجه وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. Maha berkah Allah, maha memberi berkah Allah, atau maha suci Allah yang telah menjadikan langit itu sebagai buruj. Apa makna buruj? Ayat yang ke-61. Tengok ayat itu. Gugusan bintang. Dan menjadikan padanya ada siraja wa munira. Ada pelita dan bulan bercahaya. Kemudian ada lagi di surah, di ayat yang ke-10. 10 dulu tadi bagus. Tabarakalladzi ja'ala fis samaa'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Itu ayat yang ke-10 tadi. Yang ke-61 tadi. Adapun yang ayat yang ke-10, tabarakalladzi insya ja'ala laka khairan min dhalika jannatin tajri min tahtiha al-anhar wa yaj'al laka qusura. Ayat yang ke-10. Masuki Allah yang jika dia mengkehendaki niscaya dia akan jadikan bagimu yang lebih baik daripada itu. Itu surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dan dia jadikan pula istana untuk. Baik. Ikhwati fillah barakallahu fikum. Jadi. ada tiga kata. Yang Allah Ta'ala sebutkan. Tabarakah. Bisa bermakna maha suci. Atau maha memberi berkah. Nah ini perlu diperhatikan. Kemudian di dalam ayat ini juga ada disebutkan beberapa tanggung jawab Rasul. Satu di ayat yang pertama itu. Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan kepada hambanya Muhammad. Agar dia memberikan peringatan kepada manusia. Itu tanggung jawab Rasul yang pertama. Kemudian di ayat yang ke-56. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا. 56. Tidaklah kami utus engkau Muhammad melainkan memberi kabar gembira dan memberi peringatan. Ada dua tugasnya. Satu lagi. Atau tanggung jawab Nabi. Di ayat yang ke-57. Tengok ayat yang ke-57 itu Nabi kata apa? قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا. Katakanlah, aku tidak meminta imbalan apapun dari kamu dalam menyampaikan risalah ini. Melainkan mengharapkan agar orang-orang mau mengambil jalan kepada Tuhannya. Jadi itu tanggungjawab Nabi ini. Ini. Kemudian di ayat yang ke 7 ini. Coba tengok ayat 7 dulu. Itu tuduhan mereka itu buat Nabi. Apa kata mereka? وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. Memang celaka mereka. Mereka ngomong begini. Dan mereka berkata, mengapa Rasul Muhammad itu memakan makanan dan berjalan di pasar juga? Mengapa malaikat tidak diturunkan kepadanya agar malaikat itu memberikan peringatan bersama dia? Itu Muhammad itu cuma makan juga dia. Itu bisa jalan-jalan di pasar. Nah, ngaku pula sebagai Nabi. Makanya Allah bantah di ayat yang ke-20. Tengok ayat yang ke-20. Apa kata Allah? Wa ma arsalnaka qabla
وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ. Allah bantah mereka. Dan tidaklah kami mengutus Rasul-Rasul sebelum Muhammad, melainkan mereka pasti memakan makanan dan berjalan di pasar juga. Paham tu? Jadi ini jawaban Allah untuk bantahan mereka. Dan di dalam surah Al-Furqan ini juga disebutkan tujuan diturunkannya Al-Quran. Yang pertama di surah, ayat yang pertama itu apa? Nazira, pemberi peringatan. Nah, yang kedua di ayat yang ke 33. Coba tengok ayat yang ke 33. Apa kata Allah? وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا. Dan mereka orang kafir itu tidak datang kepadamu membawa sesuatu yang aneh, melainkan kami datang kepadamu yang benar dan penjelasan yang baik. Jadi Quran ini sebagai penjelasan yang baik. Ahsana tafsir. Ahsana tafsir. Itu fungsi Al-Quran kedua. Ketiga, fungsi Quran apa? Tujuan Al-Quran diturunkan ini. Tengok ayat yang ke 50. Tidak. Ya, betul. وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا. Dan sungguh kami telah mengalirkan hujan. Perhatikan betul ini. Mengalirkan hujan itu di antara mereka agar mereka mengambil pelajaran, tetapi kebanyakan manusia tidak mau bersyukur, bahkan mereka mengingkari nikmat itu. Baik. Jadi ini disebut dengan tasriful Quran. Peringatan dan nasihat dari Quran diberikan dengan berbagai cara dan gaya bahasa untuk memahamkan orang-orang yang tidak menerima Islam. Jadi Al-Quran itu agar liyadzakkaru, agar mereka mengambil pelajaran. Jadi diberikan apa oleh Al-Quran, ya, fenomena alam ini. Ya, fenomena alam ini disebutkan oleh Al-Quran. Al-Quran menyebutkan itu. Itu liyadzakkaru, untuk memberikan, agar mereka memberikan, mendapat pengajaran. Jadi Al-Quran itu memberikan pengajaran. Baik. Dan di dalam surah Al-Furqan ini itu ada beberapa kritikan orang-orang kafir itu. Yang pertama, dan disanggah oleh Al-Quran nanti. Yang pertama, kritikan orang kafir Mekah itu, dan nanti itu ditandai dengan waqala alladzina kafaru, waqala alladzina kafaru, atau waqala waqala adh-dhalimuna. Atau waqalu. Ini setiap ayat yang diawali dengan waqala, 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 dan mereka berkata. Coba kita tengok ayat apa saja. Tengok ayat yang keempat. Tengok ayat yang keempat ni, itu sanggahan atau bantahan orang-orang musyrikin mereka. Tengok ayat yang keempat. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا إِفْكُنِفْتَرَاهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا وَزُورًا.
Apa kata mereka? Dan orang-orang kafir itu berkata, Al-Quran ini tidaklah lain, hanyalah kebohongan yang diada-adakan oleh Muhammad, dibantu oleh orang-orang lain. Sungguh mereka telah berbuat zalim dan dusta yang besar. Mereka sebut ifkun iftarah wa'anahu alaikum ini kebohongan ifk, cuma bohong dari Muhammad. Itu kebohongan, apa tuduhan mereka. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, coba tengok ayat yang ke-21. Ayat yang ke-8 dulu. Ada yang ke-8. Wa qala adh-dhalimuna in tattabi'una illa rajulan mashhura. Dan berkatalah orang-orang zalim itu. Apa katanya? Kamu hanya mengikuti seorang laki-laki yang tersihir, yang kena sihir. Katanya Muhammad itu kena sihir. Tak betul itu. Kemudian ayat berikutnya ayat yang ke-21. Wa qala itu. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا. لبي فاران. لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. Dan orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami di hari akhirat, mereka berkata, mereka bukan para malaikat yang diturunkan kepada kita, atau mengapa kita tidak melihat Tuhan kita? Sungguh mereka telah menyombongkan diri dan benar-benar telah melampaui batas. Jadi mereka nak kata, kenapa tidak malaikat turunkan kepada kita atau kita tengok Allah? Tukar perangai mereka dah. Nah, tengok lagi tu. Ayat yang ke-32. Mereka bilang lagi. Wa qala alladhina kafaru laula nuzzila 'alayhi al-Qur'anu jumlatan wahidah. Kadzalika linutsabbita bihi fuadaka wa rattalnahu tartila. Orang-orang kafir itu berkata, kenapa Quran itu tidak diturunkan sekaligus saja? Apa kata Allah? Kadzalika linutsabbita bihi fuadak, itu kami turunkan agar meneguhkan hatimu, dan kami turunkan Quran itu dengan cara tertib. Allah bantah langsung di ayat itu. Kemudian jadi bantahan-bantahnya Allah sebutkan setelahnya. Inilah di antara hal-hal perangainya orang-orang kafir itu. Dalam arti bahwa mereka itu memang sungguh sangat dahsyat keingkaran mereka. Dan juga mereka sebutkan di ayat yang kelima ya. Wa qalu asatirul awwali. Itu lewat kita tadi. وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. Apa kata Allah? Mereka berkata, itu cuma dongeng orang-orang terdahulu.
Yang dia Muhammad itu kata dia, orang-orang terdahulu yang diminta agar dituliskan. Maka lalu dibacakan dongeng itu kepadanya setiap pagi dan petang. La ilaha illallah. Dahsyat. Nah, kemudian ikhwati fillah barakallahu fikum. Allah sebutkan kesalahan-kesalahan mereka. Di dalam surah ini Allah sebutkan kesalahan-kesalahan mereka. Tengok di ayat yang ke Tengok ayat ke-11 ini. Mereka tidak percaya dengan hari kiamat. Balil kandabu bisa'ah. Bahkan mereka mendustai hari kiamat. Dustarihan tidak percaya. Wa'atadana liman kadzdzaba bis-sa'ati sa'ira. Kami menyiapkan tempat orang-orang yang mendustai, yang tidak percaya dengan hari kiamat itu. Sa'ira api nyala-nyala. Tengok lagi ayat yang ke-21. Itu kerja mereka. Perbuatan keliru yang mereka buat. La yarjuna liqa'ana, mereka tak mengharapkan pertemuan dengan kami. Tak nak berjumpa, tak bertemu dengan Allah. Kemudian di ayat yang ke-40. Kanu la yarjuna nusyura. Artinya nusyura itu mereka tidak ingin dibangkitkan. Mereka tidak berharap hari berbangkit. Demikian pun dalam ada ayat 21 ini. Ada ayat 21. Tengok ayat 21 itu. Laqad istakbaru fi anfusihim wa'atau 'utuwan kabira. Sungguh mereka sombong dalam diri mereka dan wa'atau dan angkuh lagi degil. Angkuh dengan keangkuhan yang dahsyat. Tengok ayat 41. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍ عَدُوًا مِنَ الْمُجْرِمِينَ. Dan demikianlah kami jadikan setiap nabi itu ada musuhnya dari kalangan orang-orang yang mujrimin. Apa arti mujrimin? 41. 31 bukan 41. 31. Mujrimin orang yang berbuat dosa, kerja mereka. Kemudian ayat 41-nya baru. Wa idza ra'awka yattakhidunaka illa huzwan ahadha alladhi ba'atha Allahu rasula. Apabila mereka menengokmu, mereka mengatakan tidaklah apa melainkan hanya berolok-olok dan ia berkata, inikah rasul yang diutus Allah itu? La ilaha illallah. Kemudian di antara pekerjaan mereka yang keliru itu ada di ayat yang ke-17. Wa yawma yahshuruhum wa ma ya'buduna min dunillahi fa yaqulu a antum aqlantum ibadi haula'i am hum dhallus sabil. Dan ingatlah pada hari ketika Allah mengumpulkan mereka bersama apa yang mereka sembah selain Allah,
Lalu dia berfirman kepada yang disembah, apakah kamu menyesatkan hamba-hambaku itu dan mereka sendirikah yang sesat dari jalan yang benar? Jadi mereka sesat atau menyesatkan hamba-hamba, hamba-hamba Allah. Nah, jadi pekerjaan mereka itu menyesatkan hamba-hamba Allah. Kemudian juga di antara pekerjaan mereka itu, dengarkan inti yang saya sebut itu. Di ayat yang ke-43. Ayat yang ke-43, pekerjaan mereka. Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawah. Afa'anta takunu alaihi wakila. Sudahkah engkau Muhammad melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilah? Apakah engkau akan menjadi pelindungnya? Tidak. Jadi mereka menjadikan hawa nafsunya sebagai ilah. Zat apa sesuatu yang diperturuti. Kemudian juga kerja mereka itu apa? Di ayat yang ketiga. Apa kerja mereka di ayat yang ketiga? Wattakhadhu min dunihi alihatan la yakhluquna shay'an wa hum yukhlaqun. Mereka mengambil selain Allah itu ada tuhan-tuhan yang lain. Nah, itu mengambil tuhan-tuhan yang lain. Itu kerja mereka. Nanti diurutkan dalam tulisannya ya. Diurutkan dalam tulisannya. Tetapi Allah sudah sebut dalam dua ayat. Nak nempuh jalan mana mereka, silakan. Tengok ayat yang ke-57. Kata Allah di ayat yang ke-57. Silakan. Nak mengambil jalan mana kalian? Apa kata Allah? Man syaa an yattakhidha ila rabbih sabila. Silakan. Barang siapa mengharapkan atau ingin mau mengambil jalan Rabb-nya, silakan. Ya, dan kecuali orang-orang yang mengendaki jalan, mengambil jalan menuju Rabb-nya. Jadi itu ayat. Lima tujuh itu. Atau di 62. 62 ini. Lebih nampak lagi. Liman arada an yadzakkara au arada syukura. Liman arada an yadzakkara au arada syukura. Bagi orang yang ingin mengambil pelajaran atau orang yang ingin bersyukur. Ayat berapa itu? 62. Kemudian di sini, di dalam ayat-ayat ini ada beberapa aran kepada Rasul. Contoh, aran kepada Rasul itu tidak tunduk sama orang kafir. Ayat yang ke-52. Fala tuti'il kafirin. Kemudian juga melaksanakan jihad. Wajahidahum bihi jihadan kabira. Ayat 52. Kemudian ayat yang ke-58. Ini tuntunan Allah pada Rasul. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bertawakkallah kepada zat yang maha hidup, hidupnya takkan pernah mati. Kemudian ayat yang ke-58. Wa sabbih bihamdihi wa kafabihi bidzunubi. Wasabbih bihamdihi wa kafabihi bidzunubi ibadihi khabira. Bertasbihlah kepada Allah dengan memuji. 57 itu Allah suruh kita apa? Memuji Allah. Bukan 57, 58.
Bertakwalah kepada Allah yang maha hidup, yang tidak akan mati. Dan bertasbihlah dengan memujinya. Dan cukuplah dia maha mengetahui dosa-dosa hamba. Inilah kandungan surah Al-Furqan ini. Silakan buatnya program, buat paragrafnya seperti yang ada di sini. Sebutkan kisah Nabi, kisah-kisah Nabi juga. Kisah Nabi Musa, kisah Nabi Ibrahim. Kemudian bukan, itu surah itu. Di surah aku kan tidak ada. Hanya disebutkan secara umum saja diutus Rasul sebelumnya. Allah Ta'ala alam. Kita lanjutkan dengan surah Asy-Syu'ara. Ini surah Asy-Syu'ara cerita Musa dan Ibrahim. Fadhal baca tasbih. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طسم تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن نشأ ننزل عليه من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون قال رب إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين
Qala fa'altuha idzan wa ana min adh-dhallin. Fafarartu minkum lamma khiftukum fawahaba li rabbi hukman waja'alani minal mursalin. وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل قال فرعون وما رب العالمين قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين قال لمن حوله ألا تستمعون قال ربكم ورب آبائكم الأولين قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المجوسين قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين قال أولو جئتك بشيء مبين قال فأت به إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم فجمع السحرة لميقات يوم معلوم وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين فلما السحرة قالوا لفرعون فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين
قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعهم مشرقين فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطعم أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع
ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون قالوا وما علمي بما كانوا يعملون قال وما علمي بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون وما أنا بطارد المؤمنين إن أنا إلا نذير مبين قالوا لئن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين قال رب إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون ثم أغرقنا بعد الباقين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم
وَإِذَا بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ أَمَدَّكُمْ بِأَنْعَامٍ وَبَنِينَ وَجَنَّاتٍ وَعُيُونَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ قَالُوا سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَوَعَظْتَ أَمْ لَمْ تَكُنْ مِنَ الْوَاعِظِينَ قَالُوا سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَوَعَظْتَ أَمْ قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا إنما أنت من المسحرين قالوا إنما أنت من المسحرين وما أنت إلا بشر مثلنا فأت بآية إن كنت من الصادقين قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم فعقروها فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتأتون الذكرى من العالمين أتأتون الذكران من العالمين
وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون قالوا لئن لم تنته يا لوط لتكونن من المخرجين قال إني لعملكم من القالين رب نجني وأهلي مما يعملون فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقسطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين قالوا إنما أنت من المسحرين وما أنت إلا بشر مثلنا وإن ظنك لمن الكاذبين فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين قال ربي أعلم بما تعملون فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم وإنه لتنزل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وإنه لفي زبر الأولين أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيقولوا هل نحن منظرون أفبعذابنا يستعجلون أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذكرى وما كنا ظالمين
وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل وادي يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون طيب إخوتي في الله بارك الله فيكم kita masukin surah Asy-Syu'ara dengan tengok jam dulu. Nama surah adalah Asy-Syu'ara. Apa arti Asy-Syu'ara? Ini para penyair katanya. Dinamakan dengan nama ini karena para penyair di dalam nabi adalah salah satu wasilah utama dalam mempengaruhi manusia. Sebagaimana di zaman sekarang, media zaman sekarang ya, para syair-syair, ahli syair, mempengaruhi manusia. Itulah media temanku. Nah. Ada juga yang menyebutkan nama ini dengan nama Az-Zullah, seperti dalam ayat 189. فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ Kemudian mereka mendustakan syaib, lalu mereka ditimpa azab pada hari mereka dinaungi awan. Dan juga ada yang menyebutkan namanya Al-Jami'ah. Karena ayat ini adalah ayat yang mengumpulkan penyebutan nama-nama Rasul yang memiliki syariat-syariat tertentu hingga risalah Nabi Muhammad. Baik. Tadi saya ingatkan tadi, atau mumpung ingat dulu, saya bacakan lagi. Tadi di dalam surah Al-Furqan tidak kita sebutkan pokok pembahasan utama surah. Ya. Atau tema utama surah. Tema utamanya. Pembahasan surah dalam Al-Furqan tadi adalah Al-Quran sebagai Al-Furqan, pembeda antara yang hak dengan yang batil. Al-Quran sebagai Al-Furqan, pembeda antara yang hak dengan yang batil. Baik. Ikhwati fillah barakallahu fikum.
Kemudian tertib surah ini surah yang ke-26. Secara mushafi dan turunnya adalah secara nuzuli surah yang ke-47. Surah ini adalah surah Makkiyah. Zaman turunnya surah As-Syu'ara diturunkan pada di Mekah antara tahun ke-6 hingga ke-10 kenabian. Ketika itu bahasa Arab, ketika itu Al-Quran berbahasa Arab, ketika itu Al-Quran yang berbahasa Arab ini betul-betul dipertentangkan atau ya, tidak dipercayai, bahkan dituduh gila Nabi kita tercinta. Untuk itulah Al-Quran diturunkan Allah Subhanahu wa taala, surah ini diturunkan Allah untuk mengambil pelajaran dari 6 kaum terdahulu. Satu kaum Nuh, 2 kaum Samud, 3 kaum Lut, 4 kaum Syu'aib, 5 Fir'aun yang menentang Musa. Nuh, Samud, Lut, Syu'aib, Fir'aun. Ad satu ya. Ya, ad satu. Baik. Kemudian jumlah bilangan ayat 227. Bilangan rukuknya ada 11. Keterkaitan antara surah ini dengan surah lainnya, surah Al-Furqan itu memberikan jawaban membungkam kepada kritikan-kritikan orang kafir, baik secara dalil akal, dalil afaqi atau dalil alam, dan dalil anfusi, dalil ya, apa yang ada dalam diri kita. Ada di dalam surat Asy-Syu'ara itu dalilnya apa? Dalil tarikhi, tauhid dan kudrat Allah itu. Ya. Itu dikemukakan dalam bentuk dalil secara sejarah. Dan nanti setelah surah Asy-Syu'ara ini namanya surah Al-Qasas. Bukan Al-Qasas. Surah An-Naml dan surah Al-Qasas. Jadi Asy-Syu'ara, An-Naml dan Al-Qasas. Itu ketiga-tiga surah ini mengandung nasihat kepada pemimpin Quraisy yang zalim, agar mengambil pelajaran dari kebinasaan orang-orang terdahulu. Baik. Paragraf surah. Nabi tidak usah bersedih terhadap keingkaran kaum musyrikin. Tak usah bersedih. Tak usah bersedih. Apa sebab? Sebab mereka juga akan apa? Sebab Allah kalau mengkehendaki, mudah saja bagi Allah. Diturunkan kepada mereka mukjizat dari langit. Tapi Allah tak begitu Allah buat. Kemudian setelah itu, ini kisah Nabi Musa. Musa menyeru Fir'aun. Kemudian tanya jawab antara Musa dengan Fir'aun. Ini memberikan pelajaran, jangan sampai kalian seperti Fir'aun nanti. Jangan sampai seperti Fir'aun. Kemudian salah satu poin yang penting diperhatikan di dalam surah ini
adalah ayat yang ke sebentar dulu, saya bawa antum ke belakang dulu, 214 ya. وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. Beri peringatan kepada keluarga. Dalam rangka itulah Nabi memberi peringatan kepada keluarga. Diceritakannya cerita-cerita kaum sebelumnya. Cerita kaum Nabi Musa. Fir'aun. Diceritakan pula cerita Nabi Ibrahim di ayat yang ke-69. Ceritakannya pula kisah Nabi Nuh dalam ayat 105. Diceritakannya cerita Nabi Hud dalam ayat 123 dan seterusnya. Diceritakannya cerita Nabi Saleh dan seterusnya. Diceritakannya cerita kaum Nabi Lut dan seterusnya. Diceritakannya pula di ayat 176 cerita kaum Syu'aib dan seterusnya. 7 ya. Kisah umat terdahulu diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam agar umat Mekah menerima. Setelah itu barulah turun di ayat 192 tu. Apa kata Allah? Ya, ini ayat mulai 192. Wa innahu latanzilu rabbil alamin. Nazala bihi ruhul amin. Ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin mubin wa innahu lafi zuburin awwalin awalam yakun lahum ayatan an ya'lamahu ulama'u bani إسرائيل ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين. Allah sebutkan apa? Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Allah Rabb sekalian alam yang dibawa turun oleh Ar-Ruhul Amin. Ada yang tertinggal di rupanya. Antum harus ingatkan pembahasan utama surah ini. Betul ya? Ini pembahasan utama surah ini adalah semua para nabi menyeru kepada akidah tauhid. Untuk itulah terimalah Al-Quran. Dan juga menyeru kepada akidah tauhid. Yang kedua, tema utama surah ini juga pentingnya media untuk menyampaikan dakwah. Ini kan dah mulai pembahasan pertama itu, kan nampak pokok pertama itu. Ke dalam diturunkan Al-Quran itu melalui Ruhul Amin ke dalam hati Muhammad agar engkau termasuk memberi peringatan dengan bahasa Arab yang jelas. Dan Al-Quran itu sudah disebut dalam kitab-kitab terdahulu. Apa tidak cukup menjadi bukti bagi mereka bahwa ulama Bani Israel mengetahuinya? Seandainya Al-Quran itu kami turunkan kepada sekalian orang bukan orang Arab, lalu dia membacanya kepada mereka orang kafir, niscaya mereka juga tidak akan beriman kepadanya. Tidak akan beriman juga mereka. Baik. Kemudian setelahnya apa? Setelahnya nanti disebutkan diarahkan Rasul untuk mendakwahkan ini seperti wa anzir ashiratakal aqrabin tadi ayat ke-214 tadi, kemudian sifat-sifat dan akhlak yang baik seperti misalkan untuk bertawakal kepada Allah. Wa tawakkal 'alal 'azizir rahim alladhi yaraka hina taqum.
taqallubuka fis sajidin innahu was samiul alim, dan seterusnya. Setan turun kepada pembohong-pembohong dan peringatan penyair-penyair itu. Nah, setan ini tak tinggal diam. Tak tinggal diam setan itu. Hal unabbi'ukum ala man tanazzalu syayatin, tanazzalu ala kulli affakin athim, yulquna as-sam'a wa aktharuhum kadibun, wasyu'ara'u yattabi'uhumul ghawun. Maukah aku, maukah aku beritahukan kepadamu, kepada siapa setan-setan itu turun? Mereka turun kepada setiap pendusta yang banyak dosa. Mereka menyampaikan hasil pendengaran mereka, sedangkan kebanyakan mereka orang-orang pendusta. Dan penyair-penyair itu diikuti pula oleh orang-orang sesat muah. Yattabi'uhumul ghawun. Ha, alam tara annahum fi kulli wadi yahimun, wa annahum yaquluna ma la yaf'alun, illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa dhakarullaha katiran wa intasaru min ba'di ma zulimu wa sayalamu alladhina zalamu ayyamun qalbiyan qarihun. Kemudian, tidakkah engkau melihat bahwa mereka mengembara di setiap lembah-lembah? Jadi, kemudian bahwa mereka mengatakan apa yang mereka sendiri tidak mengerjakannya, kecuali orang-orang atau penyair-penyair yang berbuat kebaikan dan banyak mengingat Allah dan mendapatkan kemenangan setelah terzalimi. Karena menjawab puisi-puisi orang kafir dan orang-orang yang kelak, dan orang-orang zalim kelak akan tahu di mana tempat mereka kembali mereka. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan di dalam ayat ini. Kita lihat ya. Coba antum lihat bagaimana dakwah para nabi itu. Coba mulai dari kisah Nabi Nuh ini. Dari Musa. Dari Musa. Qalu li fir'auna a inna lana la ajran in kunna nahnu al-ghalibin. Dia Fir'aun menjawab, ya, bahkan kamu pasti akan mendapati kedudukan, bukan? Maka ketika para penyair datang, mereka berkata kepada Fir'aun, apa kami akan benar-benar, bukan itu dia. Iya, mulai. Betul. Apakah kami akan benar-benar mendapatkan imbalan yang besar jika kami yang menang? Wah, tengok tukang sihir Fir'aun. Tapi tengok pula nanti ucapan para nabi-nabi itu. Kalau mereka minta la ajran. Minta upah. Tapi coba lihat. Tengok. وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ. Nah, saya tidak minta apa-apa, minta upah kepadamu. Saya tidak minta upah kepadamu, kata Allah. Melainkan upahku datang dari sisi Rabb saja. Itu saja upahnya. Tak ada upah yang lain. Nah, kalau
yang selain Allah, mereka minta upah. Mereka minta upah. Di ayat 47 juga ada. Bukan. Coba ditandai ya. 106 surat berapa ini? Ayat 109. Kemudian coba tengok ayat 100 berikutnya. Di dalam 127 ada. Tuhud. Wa ma as'alukum 'alaihi min ajr in ajriya illa 'ala rabbil 'alamin. Ni Hud juga begitu, tak minta apa-apa kecuali upah dari Rabb. Kemudian ada lagi di ayat 145. Salih. وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Tuh. Tak minta apa-apa juga. Tengok 163 ini. 64. Lupa. وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Itu lut pula. Tengok 180. Syu'aib. Sekalimatnya sama. وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Begitulah dakwah para nabi. Tapi kalau apa? Kalau tukang sihir tadi, walaupun akhirnya dia beriman, ketika dia kafir, minta dapat upah banyak tak kami? Itulah perbedaannya. Berarti kalau ada orang nanti datang minta upah banyak itu, itu apa itu? Kalau di cerita ini, lafaznya siapa? قالوا لفرعون أئنا لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. Kalau kami menang nanti dapat upah banyak tak? Tapi kalau para nabi apa? Kalau para nabi jawabannya apa? Mereka hanya mengatakan wa ma as'alukum 'alaihi min ajrin in ajriya illa 'ala rabbil 'alamin. Ikut para nabi atau ikut tukang sihir bin Oni? Paham dong? Ini perlu diperhatikan betul-betul. Ada lagi satu enggak? Cak ditandai itu. Ya intinya semua dakwah para nabi itu begitulah. Mereka itu betul-betul dakwah karena Allah. Tak minta yang lain. Kalau nabi kita apa? Pernah ditawarkan ke dia. Mau harta banyak? Nih, harta kami kumpulkan. Mau jabatan? Nih, kamu jadi raja. Mau wanita cantik? Pilih. Berarti kan dah dapat tuh harta, tahta, wanita. Pakai data tak ada zaman itu. Kemudian, untuk pokok pembahasan yang kedua tadi, ini pentingnya media untuk menyampaikan dakwah. Jadi para ahli syair itu ketika itu mereka berdakwah. Jadi ahli-ahli syair itu orang ikuti dia. Memang ahli-ahli syair itu orang ikuti dia. Maka turunlah Al-Quran untuk menentang ahli-ahli syair. Seperti siapa? Yang mengakui Al-Quran itu jadinya
Walid bin Mughirah. Alhamdulillah, inilah yang dapat kita baca dalam surah Asy-Syu'ara ini. Insyaallah nanti kita lanjutkan dengan surah An-Naml insyaallah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasahbihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teko baik. Ngaji dulu ah. 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 Teko baik.